Presiden Joko Widodo melontarkan sindiran kepada kepala daerah perihal sinkronisasi pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sindiran itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta Convention Center. Di Senayan, Jakarta, Senin 6 Mei 2024. Dalam arahannya, Jokowi mencontohkan pembangunan pelabuhan yang dilakukan Kementerian Perhubungan. Pemerintah daerah bertugas membangun jalan ke pelabuhan, meski pendek cuma 1 kilo, 5 kilo, tidak dijalankan. Ini yang namanya tidak sinkron dan tidak siraman, semuanya harus inline dengan RPJMN. Semua inline sampai ke daerah harus segaris, katanya.